semuanya. Terkadang kita membeli bantal saja tanpa ada covernya. Jika tidak ada covernya, khawatir isian atau debu pada bantal bisa terhirup dan mudah kotor. Karena itulah, di tutorial kali ini kita akan membuat sendiri cover atau sarung bantal di rumah. Bisa menggunakan mesin jahit ataupun jahit tangan. Hasilnya nanti kita akan membuat sarung bantal simpel seperti ini. Yuk, disimak tutorialnya. Sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Pertama, kita akan memulai dengan membuat bantal kepala terlebih dahulu. Step pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengukur ukuran bantalnya. Gunanya untuk menentukan ukuran kain yang akan kita gunakan nantinya. Pada pembuatan cover sarung ini, kita membutuhkan 3 pcs kain yang kita bagi menjadi A, B, dan C. Beri ampuh atau lebihan ukuran untuk jarak jahit maupun ruang agar sarung tidak ngepres dan mudah dibuka nantinya. Berikut adalah kain A, kain bagian depan. Ini ukuran kain bagian belakang B dan C yang akan kita gunakan, dan sisi-sisi garis hitam nantinya akan kita jahit ke lim satu sisi. Pastikan bagian kain motif bagus bertemu dengan motif bagus, dan diperhatikan pinggiran kain yang sudah dijahit kelim dipertemukan. Kita akan menjahit sekelilingnya. Di sekeliling ini kita akan menjahit, jangan lupa di jarum pentulin dulu biar rapi jahitnya agar tidak bergeser. Setelah dijahit, kita balik. Ini hasil yang sudah kita balik. Kita rapikan ujung-ujungnya. Lalu kita akan persiapkan untuk menjahit atau mengobras bagian dalamnya. Tapi jika tidak punya obras,
kita bisa siasati dengan jahit bagian luar seperti ini, kelim tindas, jahit tindas keliling. Jahit tindas ini opsional, jika tidak bisa di skip stepnya. Nah, kita lihat bagian dalamnya ya, hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini, itu rapi. Pembuatan cover sarung bantalnya sudah selesai. Next, kita akan persiapkan untuk pembuatan cover gulingnya. Jarak lipatnya itu 4 cm. Pertama dilipat sedikit sekitar 0,5, lalu kita lipat sampai tanda batas 4 cm tadi. Disemat dengan jarum pentul agar penandanya lebih rapi dan tidak tergeser ketika proses menjahit nantinya. Penampakan lubang untuk masukkan tali serutnya. Kain motif bagus bertemu dengan motif bagus. Kita akan menjahit finishing terakhir ya, dijahitkan jarum pentul atau penahan agar jahitan tidak mudah goyang. Diingat, lubang tali serut ini tidak ikut terjahit. Jadi kita akan memulai jahit di bawah lubang sampai sebelum lubang selanjutnya.
siapkan stopper sebagai penahan. Bisa dibakar dulu ujungnya agar tidak brudul talinya. Jika tidak memiliki stopper, bisa diikat saja seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak tutorialnya sampai akhir, dan semoga tutorialnya bermanfaat.